أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمرنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. اللهم زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. وقال الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. صدق الله العظيم. Maksudnya, wahai orang beriman, janganlah kamu bertanya dari suatu yang jika dijelaskan kepada kamu tentu menyusahkan bagi kamu. Suratul Maidah ayat yang ke-10. Amma ba'du. Yang dihormati, lagi dikasih pengurusi dan jawatan kuasa Surau Ar-Rahmah, yang dikasih lagi dihormati pengurusi majlis, suruh jawatan kuasa Ashabul Fadilah Tuan Imam, hadirin muslimin muslimat yang dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas limpahan Quran nikmat yang Allah Subhanahu wa Taala anugerahkan, iaitu nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Taala di dalam Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat bersalawat ke atas nabi, maka orang beriman ucapkanlah salawat dan salam ke atasnya. InsyaAllah pada malam ini kita akan membaca daripada hadis 40 ini, hadis yang ke-9. Hadis yang ke-40 ni saya tak sempat untuk kita baca daripada hadis yang pertama sebab tuan-tuan dah belajar daripada hadis yang pertama sebelum pada ini tahun 2014. Kita akan baca terus kepada hadis yang ke-9. Cumanya nanti insya-Allah setelah habis kitab hadis ni saya akan bacakan balik hadis yang pertama sehingga hadis yang ke-8 sebagai tujuan memastikan barakah sebagaimana yang ulama dia baca kitab ni daripada kulit ke kulit, bagaimana saya dapat sanad ni daripada guru saya bersambung sehingga kepada Imam Nawawi, maka begitulah saya nak memastikan hadirah-hadirah mendapat kebaikan daripada kitab ini daripada awal kulit sampai ke akhir kulit. Maka kita baca je hak ke-9 ni, nanti akhir nanti saya akan baca satu yang ke-8. Dah habis kitab ni dah, tak tahulah habis bila. Takut saya mati dulu ke.
Cuma kita akan baca hadis yang ke-9 ni, hadis tasi', hadis yang ke-9. Wa bi sanadin muttasil ila Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dengan sanad bersambung kepada Imam An-Nawawi. Wa bihi qala, dan katanya, an Abi Hurairah Abdurrahman bin Sakhrin radhiyallahu anhu qala, سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري والمسلم. Maksudnya, An Abi Hurairah Abdurrahman Sakhrin radhiyallahu anhu, daripada Abu Hurairah, iaitu nama sebenarnya Abdurrahman bin Sakhr. Ini juga boleh dirujuk dalam kitab Syiar A'lamun Nubala. Nama sebenar Abu Hurairah ini dia banyak versi, antaranya yang disebutkan adalah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ni di antara sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Paling banyak riwayat hadis ni Abu Hurairah. Malah dalam beberapa sanggahan yang diberikan oleh kelompok Syiah, kenapa Abu Hurairah lewat masuk Islam tapi banyak riwayat hadis, di sana para ulama menjawab beberapa perkara. Pertama, meskipun Abu Hurairah lewat masuk Islam, tetapi dia merupakan ahlu suffah, orang yang senantiasa bersama dengan Nabi. Dia masuk Islam lewat tu, sepanjang masa hidup itulah dia duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak berpisah dengan Nabi walaupun seketika. Antaranya kita boleh melihat di dalam hadis, bila mana hadis periwayatan mengenai man qala la ilaha illallah fadakhala aljannah, siapa yang mengatakan la ilaha illallah maka dimasukkan ke dalam syurga. Peristiwa itu menggambarkan betapa Abu Hurairah ni tak pernah berpisah dengan Nabi. Kenapa? Kisah daripada hadis tersebut, satu ketika Nabi SAW tak ada di masjid Nabi, maka Abu Hurairah cari. Dia merasa pelik bila Nabi tak ada, kerana sepanjang masanya dia dengan Nabi. Dia pergi cari, rupanya Nabi berhak di pohon tamar. Abu Hurairah kata, aku cari kamu 100 tempat ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, aku datang nak berhak kat sini, rehat kat sini sekejap. Lalu pada waktu itu Nabi SAW tanya kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, kamu nak tahu tak satu perkara? Apa dia Rasulullah? Lalu Nabi SAW menyebutkan hadis yang saya sebutkan tadi. Setelah disebutkan hadis tersebut, Abu Hurairah radhiyallahu an meminta kepada Nabi, ya Rasulullah, aku nak, boleh tak aku ceritakan hadis ni kepada orang ramai? Nabi kata boleh. Tapi Abu Hurairah kata, kalau aku nak cerita pada orang ramai, hari ni orang tak nampak kamu ya Rasulullah, melainkan kamu berhak di sini. Boleh tak bagi aku satu benda yang sekiranya aku tunjukkan benda tu orang tahu benarlah ia daripada kamu? Makna satu bukti betul terima daripada Nabi, betul kamu jumpa Nabi. Apa bukti kamu jumpa Nabi? Lalu baginda Nabi SAW memberikan selipar baginda Nabi SAW kepada Abu Hurairah. Abu Hurairah ambil selipar tadi. Nabi tidak serupa kita tukar selipar setiap minggu. Nak pergi masjid hari ni, hilang selipar, beli selipar baru. Selipar Nabi koyok, dia jahit balik. Anas bin Malik dia antara hak setiap kali ikut Nabi tolong pegang letak selipar Nabi, sarung Nabi pakai. Kalau koyok dia tolong jahit. Dan bila Abu Hurairah bawa selipar tu tadi pergi sebut kepada orang ramai di kota Madinah, apa hak Nabi sebut? Sampai ke telinga Sayyidina Umar bin Khattab, tapa Abu Hurairah. Kenapa? Dia kata, tak mungkin
Abu Ra'ah, Sayyidina Umar bin Khattab kata, mana mungkin demikian mudahnya manusia ke dalam syurga. Sehinggalah Abu Hurairah mengadu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang bersamanya Umar bin Khattab. Lalu Umar kata, ya Rasulullah, demikian mudah manusia ke dalam syurga. Menyebabkan kalau kita sebut perkara ini, menyebabkan manusia bermudah-mudah dengan agama. Mereka hanya boleh masuk syurga dengan perkataan la ilaha illallah. Kalaulah tidak difahami dengan baik. Maksud kata Abu Sayyidina Umar bukan kata salah, cuma Sayyidina Umar tak nak umat manusia ni bermudah-mudah dengan agama. Sebab Umar ni memang begitu, bak talak. Talak tiga, zaman hari tu jatuh satu kalau sebut talak tiga. Bila mari ijtihad Umar, dia kata tak boleh, kerana aku lihat orang bermain-main dengan talak. Kalau sebut tiga, jatuh tiga. Demikian Umar bin Khattab, tegas nak jaga umat demikian. Lalu Nabi SAW kata, betul, ya demikian, tak mahu melihat umat bermudah-mudah. Jadi contoh hadis tadi sebagai satu contoh, Abu Hurairah ni orang yang tidak pernah berpisah dengan Nabi SAW. Dan kelompok Syiah dia meletakkan Abu Hurairah ini, mereka bila bahas tentang Abu Hurairah, dia kata Abu Hurairah banyak riwayat hadis, boleh jadi dia dusta hadis tersebut yang direka-reka oleh Abu Hurairah. Mana mungkin Abu Hurairah ni boleh mengajar hadis? Lalu di sini para ulama tegaskan lagi beberapa hujah. Di antaranya, di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, setelah Nabi wafat, Abu Bakar jadi khalifah. Maka di zaman Abu Bakar, Abu Hurairah mengajar hadis. Setelah Abu Bakar wafat, Umar jadi khalifah, Abu Hurairah juga mengajar hadis. Seluruh khalifah ini, sehinggalah kepada Uthman, sehinggalah kepada Sayyidina Ali, sehinggalah kepada Sayyiduna Muawiyah radhiyallahu an, keseluruh mereka menyuruh Abu Hurairah radhiyallahu an mengajar hadis. Pernah diriwayatkan Abu Hurairah mengajar hadis sehingga lepas isyak sampai ke subuh. Kalau sekiranya Abu Hurairah ni seorang pendusta, maka nescaya para khulafa' ar-rasyidin tidak akan menyuruhnya mengajar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara. Dah banyak kalau saya nak cerita mengenai Abu Hurairah saja, kita memakan masa berjam-jam. Kerana para ulama menyediakan jawapan begitu banyak. Antaranya dalam kitab Lilah Thumali Tarikh menyebutkan tentang perkara ini. Jawapan-jawapan kepada kesangsian ataupun apa yang ditimbulkan oleh kelompok Syiah. Jadi ada orang dia allergic dengar macam mana hadis pada Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita bukan tergolong dalam kelompok itulah. Kerana Abu Hurairah merupakan kubara, orang yang besar dalam ilmu hadis. Hadirin rahmati Allah, Abu Hurairah menyebutkan, qala, katanya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibu. Nabi SAW kata, apa yang aku tegah kamu daripadanya, maka hendaklah kamu menjauhinya. Naha menegah. Apa yang aku tegah kamu daripada melakukannya, maka jauhinya. Wama amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Dan apa yang aku perintahkan kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerjakan dengan semampu kamu. Kalau dalam kitab ni disebut sebarang kuasa, barang yang kamu kuasa, artinya semampu kamu lah. Fa inna ma ahlaka alladhi min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Sesungguhnya, maka sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kamu. Celaka orang-orang sebelum kamu. Ahlak, binasa, celaka. Orang-orang sebelum kamu. Alladhi min qablikum. Kerana apa? Celaka orang sebelum kamu ini disebabkan kathratu masailihim. Disebabkan banyaknya masalah mereka, banyaknya
pertanyaan mereka, wakhtilafihim ala anbiyaihim, dan perselisihan mereka dengan para nabi mereka. Rawahul Bukhari wal Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Muslim, yang diletakkan oleh Al-Imam Nawawi dalam 42 hadis, ataupun disebut dengan masyhurnya Arba'in Nawawiyah, 40 hadis. Hadirin dirahmati Allah, syarahannya, hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah ialah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dus At-Tamimi. Ia sendiri menerangkan bahawa di masa jahiliahnya namanya Abdul Syams, hamba matahari, dan setelah ia memeluk Islam ia bertukar dengan nama Abdurrahman. Abu Hurairah dalam keterangannya menyatakan bahawa aku pernah memelihara kambing dan mempunyai seekor kucing. Hurairah yakni kucing betina yang masih kecil, yang selalu aku bersenda-senda dengannya. Kerana ini aku dinamakan Abu Hurairah. Dan ada riwayat menerangkan bahawa yang mula-mula menamakan dia Abu Hurairah ialah Nabi, dikala baginda melihat anak kucing itu tergantung di lengan bajunya. Lalu ia bertanya, apakah ini? Ini kucing. Demikian jawabnya. Kemudian Nabi terus memanggilnya Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah bertugas sebagai ketua kota Madinah sebanyak 3 kali, dan seorang yang banyak mengucapkan tasbih kepada Allah dalam sehari semalam sebanyak 12,000 tasbih. Di antara keistimewaannya ialah kelebihan kedudukannya dalam meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan terlampau rapat hubungan dengan baginda. Menurut keterangan yang sah bahawa bilangan hadis yang diriwayatkan sebanyak 5,394 hadis. Sejumlah 300 hadis dipersetujui bersama Imam Bukhari dan Muslim. Manakala sebanyak 418 hadis pula diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Syafi'i berkata bahawasanya Abu Hurairah adalah seorang sahabah yang paling banyak menghafaz hadis. Hadirin rahmati Allah, ini mengenai Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya dah sebut sikit sebanyak namanya, bagaimana beliau mendapat gelarannya, dan antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dan paling banyak menghafaz hadis, kerana beliau merupakan ahlu sufah yang senantiasa duduk dengan baginda Nabi SAW. Nilaiannya, hadis ini walaupun tidak panjang tetapi cukuplah untuk memberikan suatu kesimpulan yang amat bernilai, yang amat bernilai sekali dalam hubungannya dengan pengertian beragama, iaitu menjauhi larangan Rasul serta mematuhi suruhannya. Inilah perkara yang menjadi hakikat dalam pengajaran Islam. Hadis ini disebut juga sebagai Jawami'ul Kalam. Hadis yang pendek tetapi yang mempunyai makna ataupun maksud yang begitu besar. Hadis ini tak panjang tapi cukup menceritakan keseluruhan Islam itu sendiri. Bagaimana dalam agama ini kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah kita buat apa yang Allah suruh dan tinggalkan apa yang Allah Taala larang. Itulah agama. Perkara larangan dan suruhan Rasulullah. Menurut apa yang ditegahnya dan yang diperintahkan Rasulullah. Hadis tersebut menyatakan secara tegas bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, iaitu apa yang aku tegahkan kamu daripadanya maka hendaklah kamu menjauhinya. Ini bererti bahawa segala yang dilarang oleh Rasulullah, iaitu segala yang haram dari segala macam rupa maksiat dan kejahatan, sama ada yang berhubung dengan diri, masyarakat dan lainnya, hendaklah dijauhi, jangan dikerjakan, kerana segala larangan itu adalah larangan Allah. Tiap-tiap larangan ada hikmah dan ada pula faedahnya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pertamanya penegasan daripada hadis ini menjadi kewajipan bagi orang beriman yang mengaku mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menurut apa yang diperintahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan apa yang Allah Taala larang. Dan segala bentuk kejahatan, maksiat, kita meninggalkannya sebab dia perintah Nabi. Bukan semata-mata kerana dia beri mudarat pada batang tubuh kita.
Contoh, kenapa kita tak minum arak? Sebab arak ni beri mudarat, sakit tubuh, rosak hati, rosak jantung. Bukan kerana semata-mata hikmah. Tetapi bagi orang beriman, mereka meyakini, mereka meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla itu kerana memang ia dimurkai Allah dan dibenci oleh Allah Ta'ala. Bukan kerana hikmah. Kita beriman sesuatu bukan kerana hikmah. Kita tinggalkan sesuatu pun, kita tinggalkan sesuatu pun bukan kerana hikmah, melainkan semata-mata kerana ianya merupakan perintah daripada Allah Azza wa Jalla. Kalau orang tanya, kenapa kita semayang, kenapa kita berpuasa dan sebagainya, kita tak jawab kita berpuasa sebab nak pastikan batang tubuh kita sihat. Tapi kita jawab kita berpuasa kerana itu adalah perintah daripada Allah. Walaupun kita tahu pada puasa itu banyak hikmah yang terkandung. Itu maksudnya. Jadi hadirin rahmati Allah, kerana itu segala larangan Allah, tiap-tiap larangan itu ada hikmah dan ada faedah. Ini kita yakin, memang ada kebaikan yang Allah bagi. Memang ada kebaikan yang tersembunyi di sebaliknya. Apa yang Allah suruh ada kebaikan, apa yang Allah suruh dilakukan kita, ada kebaikan di sebaliknya. Apa yang Allah suruh kita tinggalkan pun ada kebaikan bagi diri kita. Cuma hikmah itu, ia telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla dan kita tinggalkan bukan semata-mata kerana hikmah tadi. Larangan agama ialah larangan Allah dan Rasulnya. Larangan itu bermacam-macam. Ada yang berkenaan agama, iaitu jangan meninggalkan ibadah dan taat. Ada yang berkaitan dengan pribadi, jangan minum segala yang memabukkan dan jangan membunuh diri. Ada yang berhubungan dengan harta benda, iaitu jangan mencuri, menyamun dan jangan membinasakan wang ringgit. Dan ada pula yang bertalian dengan masyarakat, iaitu jangan melakukan suatu yang menyebabkan permusuhan, pergaduhan. Demikianlah segala larangan itu ditegah Rasulullah SAW dan diwajibkan tiap-tiap orang supaya menghormati sepenuhnya larangan tersebut. Jadi larangan agama ini ia datang dengan pelbagai bentuk. Dia datang, larangan agama ini ada yang menyebabkan mudarat pada batang tubuh sendiri, ada mudarat kepada orang lain, ada kepada masyarakat awam seluruhnya dan sebagainya. Sebab tu setiap apa yang Allah Ta'ala larang, ada yang dilarang oleh Allah Ta'ala supaya jangan meninggalkan ibadah dan taat. Itu pada batang tubuh kita, diri kita. Ada yang dilarang kita supaya jangan memabuk diri, jangan membunuh diri. Itu juga pada batang tubuh. Ada juga larangan tadi, jangan mencuri, jangan menyamun, jangan membidasakan wang ringgit. Itu melibatkan orang lain. Perkara-perkara yang melibatkan orang lain, maka di sana datang hukum Allah Ta'ala. Ada hukum qisas, ada hukum ta'zir, ada hukum hudud. Yang melibatkan kemudaratan tadi kepada orang lain, Allah nak pelihara manusia supaya tidak merosakkan orang lain. Contoh, murtad. Walaupun dia murtad tu hanya pada batang tubuh diri dia. Dia murtad tu diri dia je murtad. Tapi Allah hukum, dihukum mereka ni supaya dibunuh. Kenapa? Kerana dengan sebab dia murtad, dia mengajak manusia lain murtad. Menyebabkan lebih ramai orang lari daripada agama, yang mudarat tadi lebih besar pada orang lain. Walaupun para ulama berbeza pandangan, Al-Imam Abu Hanifah kata orang murtad ni tak perlu dihukum bunuh, melainkan dia ajak orang lain murtad. Ataupun mereka yang merupakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka yang lari daripada medan peperangan yang ditakuti di zaman Nabi SAW, mereka yang lari medan perang ni, mereka menyumbangkan kepada musuh maklumat ataupun jasus munafik sewaktu medan perang. Mereka duduk di dua-dua belah pihak. Maka di sana para ulama berbincang panjang tentang hal tersebut. Tetapi bila mana ia melibatkan kemudaratan kepada orang ramai, lalu di sini agama menjaga manusia supaya dia tidak mendatangkan mudarat pada orang ramai.
Sebab tu antaranya murtad, kerana dia akan mengajak manusia lain supaya murtad. Maka dia, murtad ini merupakan satu wabak yang begitu bahaya, lalu dijatuhkan hukum bunuh. Maka begitu juga berkaitan tentang rompak, qata'at tariq. Kalau kita baca dalam kitab, qata'at tariq ni istilah bagi perompak jalanan, merompak terang-terang. Dia rompak terang-terang. Bila dia merompak terang-terang bersenjata, maka dipotong secara bersilang kaki dan tangan, supaya mengingatkan bahawa maksiat dan kejahatan ini jangan sekali-kali dibuat terang-terangan. Lebih-lebih lagi ia memberi mudarat kepada orang lain. Bersenjata merompak ni, syarat dia bersenjata dan terang-terangan. Bagi mencuri, kenapa potong tangan saja? Satu, dia mencuri, perbuatan mencuri tadi, dipotong tangan bukan terus potong tangan selalu. Bukan menjadi indikator berjayanya sebuah negara Islam, berapa ramai orang dia potong tangan pada bulan tersebut. Tidak. Tetapi semakin berkurangnya orang mencuri, itu tanda berjaya. Itu keadaan dalam Islam. Cuma ia bentuk didikan supaya manusia tidak lagi melakukan kejahatan, kemaksiatan tadi secara terang-terangan. Fardi. Jadi hukum-hukum yang besar, larangan yang besar menyebabkan kekacauan, permusuhan, pertelagahan. Apatah lagi yang menyebabkan berlakunya pembunuhan, ataupun dalam kitab sebut berlakunya pemberontakan, jadi buruh. Maka di sana didatangkan hukum bunuh kepada buruh. Kenapa? Mereka bersenjata dan mencederakan orang lain dan membunuh orang lain. Ini larangan agama. Setiap satu larangan itu ada hikmah yang terkandung, tetapi kita meninggalkannya kerana semata-mata Allah Ta'ala perintahkan dan Nabi perintahkan. Kemudian Rasulullah menyatakan selanjutnya bahawa apa yang diperintahkan kepada kamu dengannya, maka hendaklah kamu kerja daripada barang yang kamu kuasa. Ini bererti bahawa segala yang diperintahkan dalam apa juga bidang hidup beragama, hendaklah dikerjakan menurut kadar yang dapat dilakukan sesuai dengan kekuatan yang ada. Tidak harus sama sekali dibantah atau dilawan atau dicuaikannya dengan alasan yang bermacam-macam, atau dengan hajat tidak upaya dan lain-lainnya. Tetapi mestilah dihormati dan dilaksanakannya secara bersungguh-sungguh, menurut setakat terdaya dan kadar yang mampu bagi diri, sebagaimana firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, maka takwalah kepada Allah dengan barang sekuasa kamu. Surah At-Taghabun ayat ke-16. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, dan Allah tidak memberi suatu pun melainkan sekadar yang termampunya, yakni sekadar usahanya. Surah Al-Baqarah ayat 285. Bahagian ini membahaskan wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tu. Dia bahas daripada hadis Nabi, apa yang diperintahkan kepada kamu buat semampu kamu. Ini perintah Allah, perintah Nabi, dan dia datang daripada perintah Allah daripada Quran. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah dengan sedaya upaya kamu. Dan di sini perintah Allah Azza wa Jalla dalam perkara ketaatan ni, buatlah sungguh-sungguh yang Allah perintah dengan sedaya upaya kita. Makna semaksimum kemampuan kita buat. Contoh dalam bab haji, dalam bab haji, semampu mana kita menyediakan wang, kudrat kita ada, maka laksana kewajipan itu, terletaklah ke atas kita untuk melaksanakan haji. Tetapi sekiranya kita tidak termampu, maka tidak terbebanlah hukum tersebut ke atas kita. Maka demikian yang dimaksudkan dalam hadis ini, semampunya manusia ini buatlah sungguh-sungguh ketaatan selagi mana mereka mampu. Tak mampu semayang berdiri, dia semayang duduk. Tak mampu semayang duduk, dia semayang berbaring. Ini maksud kadar kemampuan, bukan maksud menjadi alasan untuk dia tinggal ketaatan. Tak apalah, saya tak mampulah nak berkahwin, maka saya berzina. Tidak boleh.
semampu ketaatan tadi mesti dibuat. Mesti dibuat. Tak boleh nak berkahwin, maka dia berpuasa. Ya. Dia tidak boleh menjadi alasan untuk dia melakukan maksiat di atas hadis ini. Maka fattaqullah mastata'tum, maka hak boleh dibuat. Ketaatan tak boleh ditinggal, tak boleh. Segala perintah Allah yang wajib mesti mereka buat semampu kudrat mereka. Ya. Dan itu akan dipersoalkan oleh Allah Azza wa Jalla. Melainkan mereka berhadapan dengan masyakkah, halangan-halangan yang menggugurkan kemampuan mereka. Ya, inilah kaidah fi al-masyakkah yajtalibut taysir. Masyakkah itu, halangan itu maka dipermudahkan. Terdapat halangan baginya. Halangan yang menyebabkan tergugur kewajipan. Tak apa. Ya. Maka dia telah berusaha semampunya dalam ketaatan. Ha, bagi orang yang nak berpuasa, mereka sakit tua yang berpanjangan, maka gugur kewajipan tadi ke atas dirinya, tapi dia tetap berusaha bersungguh nak melakukan ketaatan. Cuma dia tidak mampu nak buat, maka dia terselamat. Ha, masyakah yang datang yang dibenarkan, yang masyruk, yang disyariatkan, hak mari boleh digugurkan, bukan kerana alasan nafsu, tak boleh, kerana alasan syariat. Syariat benar baru boleh. Jadi takwa kepada Allah dan pelaksanaan perintahnya dan perintah Rasulnya adalah menurut keadaan, menurut kadar yang terdaya oleh diri, sesuai dengan petunjuk dan ajaran agama, dan bukanlah dengan meninggalkan sama sekali dengan alasan tidak terdaya atau tidak kuasa oleh sebab yang tersendiri. Jadi sini pengarang sebut kepada kita dalam perkara takwa ini, melaksanakan perintah Allah dan Rasul ini, sebagaimana telah diulang tadi, ianya dilaksanakan dengan kadar yang terdaya oleh diri, sesuai dengan petunjuk Nabi, kaedah Nabi, petunjuk agama. Bukan dengan meninggalkan terus apa yang Allah perintah dengan alasan tidak berdaya ataupun tidak mampu. Ulama fiqh dan hadis dalam huraian mengenai hadis Nabi yang bermaksud, apabila aku perintahkan kamu dengan suatu, maka hendaklah kamu kerjakan sekadar kuasa kamu. Wa ma amartukum, sebagaimana hadis ini, wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apabila aku perintahkan kamu dengan suatu, maka kerjakan dengan suatu, dengan sekadar kuasa kamu. Para ulama fiqh dan hadis menjelaskan bahawa hadis inilah yang menjadi dalil yang menetapkan bahawa barang siapa lemah, tiada kuasa mengerjakan suatu yang diperintahkan itu semuanya dan berkuasa mengerjakan setengahnya, maka hendaklah ia kerjakan sekadar yang dapat dilakukannya sahaja. Di sini para ulama fiqh, para ulama hadis meletakkan, sebab tu datang kaedah wa ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kaedah tu datang daripada hadis ini. Wa ma amartukum, wa ma amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Ia datang daripada hadis ini. Bahawasanya sekiranya tak dapat buat semua, jangan tinggal semua ketaatan. Hari ini contoh dalam perbankan Islam. Orang sebut apa perbankan Islam hari ni pun bukan Islam pun. Teruk lagi daripada konvensional. Macam-macam lah keluar kat Facebook. Sama je. Cuma label je bubuh Islam. Tapi sebenarnya sama konvensional. Orang ni jahil mu'amalah. Jahil mu'amalah. Konsep perbankan, perbankan Islam itu sebenarnya menyelesaikan masalah. Isu-isu mu'amalah dalam Islam yang selama ini umat Islam terbelenggu dengan sistem konvensional dalam perbankan. Lalu para ulama yang mahir dalam fiqh ini memikirkan kaedah dalam ruang yang ada, dalam keterbatasan undang-undang yang ada, dalam dalam sistem ekonomi yang ada hari ini, bagaimana nak selitkan juga pelaksanaan Islam walaupun sedikit dalam sistem perbankan. Walaupun tak dapat buat semua, tapi buatlah apa hak boleh buat, yang termampu, yang boleh dilakukan
yang tidak berlakunya halangan undang-undang di dalamnya. Sebab tu berapa kali, contohnya negeri Kelantan, pernah berusaha untuk menyediakan bank tanpa riba. Sehingga pada tahun 2006, seingat saya, saya pernah pergi sekali, Perhimpunan Cendekiawan Muslim ini, Perbankan dan Ekonomi Islam yang dianjurkan Kerajaan Negeri Kelantan, panggil pakar-pakar ekonomi, sama pakar ekonomi Islam ke tidak Islam ke, dia panggil belaka, pakar perundangan dan pakar muamalah Islam berkumpul. Sewaktu itu berbincang, boleh tak kalau Kelantan nak buat bank Islam, bank daripada negeri sendiri, buat bank hak tak ada riba. Berhimpun, bincang sampai 3 hari. Saya ingat saya, ketah kerja ada simpan lagi rasa. Waktu tu ramai yang hadir. Pakar-pakar daripada UKM, UIE. Sehinggalah, di dalam perbincangan tersebut, persidangan meja bulat akhir sekali menyebutkan bahawa berlaku halangan terhadap undang-undang untuk mewujudkan bank tanpa riba ini. Dia ada halangan undang-undang. Antaranya yang telah ditetapkan bank negara. Saya bukan pakar dalam undang-undang, orang-undang tahu. Ada ketetapan yang telah diletakkan, berapa interest paling tidak, paling sikit, mesti dikenakan bagi bank-bank. Kerana semua bank, bila bank dia terikat dengan akta bank negara, maka mesti ikut. Jadi kerana itu, umat Islam pada hari ini, dengan keterikatan undang-undang tadi yang tidak berubah, maka di sana umat Islam, dalam ruang yang ada, para ulama cari jalan juga. Nak jaga juga kod syariat, tapi sekadar hak kita mampu. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Wama alidraku kulluh, la alidraku kulluh. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Maka di sana, ulama bincang kaedah. Mereka buat ruang-ruang yang ada pada bank hari ini, kaunter-kaunter syariah, maka para ulama berbincang kaedahnya. Bagaimana sistem akadnya, jual belinya, pada setiap barang yang mereka beli melalui bank dan sebagainya. Adalah beberapa perkara yang diletakkan. Azan. Belum. Oh, tak ada. Oh, ya. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi beberapa perbahasan atau pemahaman kepada kita berkaitan tentang kaidah fiqh yang termaktub pada asas daripada hadis ini yang diletakkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang diperintahkan maka kerjalah, kerjakannya. Suatu itu yang diperintahkan dengan sedaya kamu, maka daripada sanalah, di atas daya, sekiranya lemah manusia itu dalam mengerjakan perkara tersebut, maka mesti dilakukan, jangan ditinggalkan semuanya. Apa yang tidak mampu dilakukannya, itu kaedah. Kemudian kata pengarang lagi, orang yang tidak dapat berdiri dalam sembahyang, bolehlah ia sembahyang bersembahyang duduk. Tidak boleh duduk berbaring. Demikianlah diperbuat juga sembahyang itu menurut cara mana yang dapat. Pertama kaedah dia bagi lagi, contohnya salat. Tidak boleh dia tinggal sembahyang tadi kalau sekiranya dia tidak mampu. Tapi dia mesti melaksanakan dengan kaedah yang lain. Ini perkara yang Allah perintah wajib tadi. Tak boleh semayang berdiri, maka dia semayang duduk. Kalau dia masih boleh lagi duduk, maka duduklah dia semayang. Jangan berbaring. Tapi sekiranya dia tak boleh juga duduk, maka tinggal kaedah terakhir, baring. Maka berbaringlah dia. Demikian juga, kemudian orang yang dapat mengeluarkan sebahagian sahaja dari zakat fitrahnya, wajiblah ia keluarkan sebanyak itu.
Dan orang yang dapat setengah saja dari perbelanjaan yang diwajibkan ke atasnya untuk ahlinya dan orang yang ditanggungnya, maka wajiblah dibelanjakan sekadar itu. Ini dibahas lagi, disebut lagi daripada kaedah ini. Dalam bab ketaatan ni sedaya mampu. Sekiranya dalam bab zakat fitrah, ada orang tanya, dah dia miskin. Dia miskin, apakah perlu dia keluar zakat juga? Dia tetap wajib keluar zakat fitrah, tapi sekadar mampu dia boleh buat keluar. Sekadar mampulah, sebanyak mana dia boleh buat keluar, dia keluarkanlah sebagai bentuk pematuhan kepada syariat Tuhan. Ya? Dan Allah menggantikan yang lebih baik padanya. Ya? Melainkan dia tak boleh keluar, duit tak ada apa dah, itu terlepaslah bagi dia. Tapi sekiranya dia boleh keluar, walaupun sedikit, dikeluarkan. Ya? Berdasarkan bab taat tadi, buat semampu ketaatan yang dia boleh buat. Dan demikian juga yang disebutkan mengenai perbelanjaan. Perbelanjaan yang wajib ke atas dirinya untuk tanggung, sama ada anak, isteri, yang wajib dia beri. Tapi dia tak mampu nak beri banyak, dia tetap kena bagi, walaupun sedikit sekadar mampu yang dia wajib beri. Contoh seorang ayah, suami yang terpaksa tanggung, seorang ayah yang miskin, dia nak sediakan perlindungan, maka sediakanlah perlindungan sekadar mampu yang dia sediakan. Nak beri makan, beri je makan sekadar mampu, hak hilang kenyal, cukup-cukup. Kalau tak mampu hilang kenyal, mampu boleh makan sikit je, hak tu je boleh bagi, bagi yang semampu mana. Setelah usaha dia sedaya mampu yang wajib, tak diberi nafkah, tak diwajib. Dia usaha dah, tapi itulah setakat yang dia mampu. Maka terlepas dia daripada bebanan itu di hari akhirat besok. Berdasarkan ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tak beban satu benda yang mereka tidak mampu. Ya? Kemudian kata pengarang lagi, tetapi orang yang dapat puasa setengah hari sahaja, tidak berdaya menyempurnakan sepenuhnya kerana uzur, tidaklah dihendaki puasa setengahnya, sebab puasa dengan cara itu tidaklah dari perkara yang disyariatkan. Dalam bab setengah-setengah semampu mungkin ini, maka dia bahas dalam bab puasa. Dalam bab puasa tak perlu buat puasa separuh hari bagi orang yang uzur, kerana ia bukan yang disyariatkan. Bagi yang uzur, telah datang syariat, telah datang perlepasannya mengikut hukum syarak. Hukum syarak dah ada pelepas dia. Bila mana dia uzur, maka dia tak perlu berpuasa. Maka tak perlu dia berpuasa sampai separuh hari. Terus tak payah berpuasa. Kerana dia memang uzur dan tidak mampu. Itu antara lain. Kemudian yang kedua, kebinasaan oleh banyak pertanyaan dan perselisihan terhadap nabi-nabi. Yang ni nak bahas daripada hadis Nabi yang kita sebut tadi, fa inna ma ahlakal ladzi min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim. Nak bahas daripada hadis ni, celaka orang dulu sebab banyaknya soalan mereka, pertanyaan mereka dan perselisihan mereka dengan para nabi. Dia tanya soalan ni tak salah, cuma soalan yang ditanyakan bukan dengan berhasrat nak melaksanakan pun ketaatan tadi. Nah, contoh umat nabi yang terdahulu bila disuruh mencari unta, disuruh mencari lembu. Nah, lembu, bila disuruh perintah awal tu suruh cari lembu je, dia banyak soal, lembu warna benda, jantan ke betina, sekali kena lembu mah menengung nak cari. Kerana itu yang dilarang, bukan dia tidak berhasrat nak melaksanakan mencari pun atas perkara tersebut, tapi ditanya semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Soalan ni dilarang, tapi soalan untuk menghilangkan diri mereka pada kejahilan itu wajib.
soalan tu, kita boleh tengok hadis yang kedua dalam kitab ni, bab Islam, iman dan ihsan. Soalan-soalan tadi untuk menghilangkan manusia pada kejahilan. Soalan Jibril bukan sebab Jibril jahil, dia nak hilangkan orang hak bagi dengar daripada daripada barang yang jahil, barang yang dia tidak tahu. Jadi soalan ni tak jadi salah. Cuma soalan hak jadi salah ni hak jenis ngetah. Tak apa, soalan hak beri alasan. Nah. Beri alasan. Macam-macam alasan lah. Kalau realiti pada hari ni nak buat hukum Islam, macam-macam soalan ni buat tubik. Kalau begitu, kalau begini, dia suruh orang beli lembu. Laki bini nak beli lembu. Dia kata kalau kita beli lembu nanti kita nak bubuh mana. Kemudian suami kata kalau ada lembu nanti kita bubuh belakang rumah kita lah. Isteri kata jangan bubuh belakang rumah, berok habis busuk. Bubuh depan rumah. Suami kata bubuh depan rumah pun tak boleh, busuk berok je lagi. Bergaduh sampai bercerai. Bercerai. Bila tanya buat apa bercerai, ni bergaduh pasal beli lembu. Lembu beli dah lagi, tak beli lagi lembu. Lembu tak beli lagi, bercerai dah. Nak cerita orang kita begitu. Nak soalan bergaduh tak tahu apa. Tak buat apa lagi. Buatlah dulu tengok. Dengan pelaksanaan Islam, berapa ramai orang dapat rahmat. Itu contoh. Nak baca sikit dah. Kebinasaan oleh banyak pertanyaan dan perselisihan terhadap nabi-nabi. Kata pengarang, qala muallif. Kemudian pada hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menerangkan sebab kebinasaan orang-orang yang terdahulu, iaitu sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu kerana banyak pertanyaan mereka dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Difahamkan dari keterangan ini iaitu bahawa mereka yang telah binasa dan rosak bukan kerana kurang kekuatan mereka, tetapi kerana banyak sangat pertanyaan yang sengaja mereka ada-adakan, atau banyak pula masalah yang mereka reka-rekakan sebagai tanda bantahan terhadap perintah yang diminta mereka kerjakan. Mereka tidak sedar bahawa kerana banyak pertanyaan mereka dan banyak pula jawapan kepada mereka yang pada hakikatnya bukan menyenangkan tetapi menambahkan lagi kesusahan mereka. Dalam pada itu ada pula pertanyaan yang bukan-bukan, sebagaimana pertanyaan kepada Isa alaihi salam, iaitu adakah Tuhan engkau berkuasa menurunkan hidangan daripada langit-langit. Kat sini pengarang sebut kepada kita bagaimana hancur dan binasa umat yang terdahulu kerana banyak soalan mereka dan perselisihan mereka, bantahan mereka terhadap para nabi. Sehinggalah mereka ini binasa dan rosak, dihancurkan. Allah hancurkan mereka bukan sebab hebatnya, kuatnya mereka, tapi Allah hancurkan orang yang terdahulu ini dengan soalan-soalan yang sengaja-ngaja mereka ada reka dengan tujuan untuk mencari alasan untuk melakukan ketaatan. Hari ini banyak orang buat soalan begitu, buat soalan begini, nak lari daripada buat taat, nak lari daripada buat yang Allah Ta'ala perintah. Banyak hari ini. Contoh bab emas. Hari itu saya cerita fikmas kat sebuah surah. Cerita fikmas, tahun lepas lah ni. Cerita bab fikmas, emas ni tak boleh jual beli, cara tangguh begitu begini. Dah habis cerita letih ni. Kita buat mari kertas kerja dua keping. Kita buat kertas kerja letih dah, mulut buih lagi cerita kat sejak. Habis tu ada lagi soalan. Ada tak pandangan yang membolehkan jual beli emas secara tangguh? Nak juga. Saya kata buat mari dah punya kuat pandangan hak kata tak boleh jual beli emas secara tangguh, mu nak juga hak haram. Sebut dah tak boleh, tak boleh lah. Nabi dah sebut dah az-zahabi waz-zahabi wal-fiddati bil-fiddati. Emas dengan emas, perak dengan perak. Waktu muamalah pada waktu yang sama. Bagi menghalang apa? Gharar.
Hari ni berapa banyak skim mah hak tipu. Tak apa bayar dulu 30 ribu nanti dapat emas sekilo contoh. Tak apa lepas 3 bulan. 3 bulan emas sekilo tak dapat, apa pun tak dapat, makan angin saja. Kosong. Allah dan Nabi dah jaga pelihara kita daripada kerosakan muamalah yang rosak. Tapi kita nak cari juga kaul-kaul kona-kononya, kaul-kaul yang perkataan-perkataan, pandangan-pandangan ulama yang kecil untuk diguna. Hari ini ramai orang suka begitu. Berhalah. Tanya soalan nak halah dalam buat taat. Bila kata tak boleh, tak boleh. Cari cara hak halal, cara hak baik dalam buat ketaatan. Itu juga antara sebab rosaknya, hancurnya, binasanya, celakanya umat yang terdahulu. Bila mana mereka senantiasa mencari alasan dalam melakukan ketaatan. Cari alasan buat taat lain. Menerima masyakah, halangan untuk berbuat taat. Itu lain. Cari alasan ni dia memang tak ada berkehendak pun nak buat taat. Orang yang menghadapi masyakah, dia terpaksa hadapi halangan lalu ditanya soalan. Saya ni nak semayang. Tapi macam mana nak biar semayang sekiranya kalau kaki saya patah, tangan saya patah, semua berbalut. Soalan yang ditanya tu, dia nak buat taat sungguh. Nah, cuma terhalang tadi disebabkan perkara tersebut menghadapi masyakah. Soalan begitu tak apa. Tapi soalan nak cari alasan tak boleh buat taat. Nak cari alasan juga sebab aku meniaga mah. Nak buat macam mana? Hak ni haram, tak boleh. Hadirin rahmati Allah, saya kira itulah sikit sebanyak. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada bulan hadapan. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Soalan ni boleh ditanya. Tapi jangan uji saya lah. Ada soalan? Tak ada. Kalau tak ada, insyaAllah pada bulan hadapan kita sambung lagi daripada syarah hadis yang ke-9 ini. Wallahu ta'ala alam. Dan akhirnya saya memohon izin daripada jawatan kuasa masjid, jawatan kuasa surau untuk kutipan bagi Ma'had Al-Munir, sebuah ma'had yang saya asaskan memberikan pendidikan percuma pada asnaf fakir miskin di Taman Bukit Permai dekat dengan Kampung Ceras Baru di Pandan Indah, yang mana anak-anak asnaf ini yang kita sediakan pendidikan kepada mereka, yang mana penyelenggaraannya setiap bulan adalah daripada sumbangan orang ramai. Maka hadirat-hadirat yang berkesudian yang menyumbang, di belakang sana ada tabung dan masih kita membuka wakaf dengan tujuan pembelian tanah bagi ma'had ini. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan sebaik-baik ganjaran di atas sumbangan hadirin dan hadirat sekalian. Wallahu ta'ala alam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.